Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau review beberapa golok yang tersedia ya. Nyimpul tanduk, handle tanduk bule ya, bule katila. Sarung kayu tanduk hitam, bahan bilah baja perjip, ini proses tempel sepuluh air. Kita cek ke tajamannya, untuk speknya ini untuk tebas ya, utamanya tebas. Sangat tajam. Untuk panjang bilah ini 33 cm. Untuk lebar 2,5 cm, tebal 5 mili sampai 6 mili. Nipis ke ujung. Marking cap 10 ya, pandai mawang. Golok yang pertama. Untuk yang kedua sama full tanduk, cuman ini tanduk hitam, full tanduk hitam. Untuk bilahnya, bajanya sama, markingnya sama 10. Untuk tajamnya sangat tajam ya. Ini mata bilahnya cenderung ke tebas ya, spek tebasan. Untuk golok yang ketiga, ini panjang bilahnya 35 cm ya. Untuk lebar 3,3 cm. Tebal 6 mili. Ini baja per, baja per Mercy, ini perlawas Mercy. Proses tempel sepuh air. Sangat tajam sekali ini. Bisa untuk tebas, bisa untuk sembelih ya, multifungsi. Golok yang keempat, handle tanduk sarung kayu nagasari ya, kayu nagasari yang sangat bertuah. Handle tanduk kerbau. Untuk bajanya ini perjip, masih perjip, marking 10. Ini sangat tajam ya. Untuk spek utamanya ini tebasan, tebasan semua ya. Kalau mau di spek untuk sembelihan harus diasah ulang untuk tajamnya maksimal. Tinggal asah batu aja, pakai batu halus. Yang kelima, full tanduk ya. Ini bolong-bolong alami bekas rayap ya. Tapi rayapnya udah agak ada, jadi kesannya bolong-bolong indah. Untuk bajanya ini perlawas ya, proses tempel sepuh air.
tajam sekali. Ini pandainya sama yang ini, pandai besinya. Saya cuma pengrajin saja, pengrajin sarung sama gagang. Ini golok yang terakhir, gol tanduk. Sudah sangat-sangat tajam semua ya. Siap pakai. Spek pertama untuk tebasan. Ini motif Sumedangan asli ya, khas desa saya, khas desa Conggeang, desa Nerimbang, kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mungkin sekian dulu review golok yang tersedia ya, yang untuk buat tanduk. Juga ada satu yang sarung kayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.